Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Masih ngelanjutin dari episode Hormat minggu lalu. Hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang fakta-fakta terbaru yang gue temuin tentang K-Diab. Banyak yang komen di video-video gue yang kemarin, katanya mereka sependapat sama gue kalau ngerasa K-Diab ini gak sendirian. Dan hari ini gue bakal kasih lihat ke kalian bukti-bukti yang menguatkan kalau K-Diab menyembunyikan seseorang di bawah mejanya. Jadi beberapa waktu belakangan ini, gue nyari bukti-bukti yang bisa menguatkan tentang teori itu. Dan ternyata semakin gue cari, semakin gue yakin kalau K-Diab ini menyembunyikan seseorang di bawah meja makannya. So, buat kalian yang belum nonton episode yang kemarin-kemarin, gue saranin buat kalian tonton dulu supaya kalian bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Semua linknya gue taruh di description box di bawah. So, gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Bukti-bukti yang menguatkan tentang teori yang gue sebutin di awal tadi itu banyak gue temukan di video K-Diab yang awal-awal. Di salah satu videonya K-Diab yang ini, di tengah-tengah video ketika K-Diab ini udah mulai lambat makanya, tiba-tiba ada seperti suara cowok yang ngomong, "Are you done?" Gak lama setelah itu, K-Diab kayak ngerespon ke suara orang itu dengan mengangkat tangannya kayak gini. Kedengaran jelas banget kan suaranya. K-Diab ini kayak kelihatan ngasih gesture yang menolak gitu. Mungkin orang ini tanya ke K-Diab, "Lu udah kelar belum makannya?" Terus si K-Diab jawab, "Belum." Tapi karena kejadian ini terjadi di video K-Diab yang lama, dan kasus K-Diab ini belum muncul ke permukaan, jadi banyak yang gak notice dengan suara-suara itu. Yang pasti, gue yakin banget kalau suara yang tadi itu bukan suara cewek sih. Dan pastinya bukan suara Kate. Karena pas suara itu muncul, Kate lagi sibuk buat ngunyah ikan salmon. Masih di video yang sama, sekitar 20 detik setelah kejadian yang tadi, di situ dengan jelas Kate ini ngomong nervous. Coba kalian dengerin. Nervous. Ada beberapa netizen yang bilang kalau apa yang barusan dibilang Kate itu maksudnya adalah nervous. Yang dalam bahasa Inggris artinya gugup. Tapi karena dia ini memiliki aksen Spanish, jadi dia ngomongnya nervous. Apakah Kate ini jadi nervous atau gugup karena disuruh buat makan lebih cepat sama orang yang tadi? Atau sebenarnya maksud Kate bukan itu? Gimana nih menurut kalian? Faster. Di video yang diupload Kate berikutnya, itu juga masih ada suara-suara aneh. Dan kali ini, Kate kembali merespon suara itu. Jadi gue yakin kalau suara itu benar-benar ada. Bukan suara yang gue halu denger-dengerin sendiri. Coba dengerin dulu deh. Di video yang tadi, kalian bisa dengar kan? Ada suara seseorang yang ngomong faster. Yang dalam bahasa Inggris artinya lebih cepat. Kemudian Kate merespon dengan menjawab, "I couldn't." Atau artinya, gue gak bisa. Berarti fix gue yakin banget kalau di ruangan Kate itu, ada orang lain selain Kate. Karena kalimatnya itu kayak saling merespon gitu guys. Kayak berdialog. Kalau misalkan itu suara benda, gak mungkin Kate itu merespon. Berarti benar kalau Kate ini di videonya dia disuruh buat makan cepat dan Kate gak sanggup. Masih di video yang sama, gue juga menemukan sesuatu yang aneh lagi nih. Kalian tahu kan, video Kate itu cuman isinya makan doang. Jadi biasanya sama Kate itu gak diedit sama sekali, dibiarin panjang gitu aja, dan bahkan minim banget dengan cuttingan. Tapi di video ini, persis di menit ke-11 lewat 11 detik,
Di situ ada sebuah perpotongan editan video yang menurut gua ganjil banget. Kalian bisa lihat, videonya itu kayak belum sedetik, itu udah di-cut lagi. Jadi ada dua perpotongan dalam waktu yang kurang dari sedetik. Buat apa? Gua aja nih yang biasa ngedit video tiap hari, gua ngelihat editan seperti itu ganjil banget guys. Biasanya hal seperti itu tuh kayak kelewatan, ke-skip pas ngedit, atau itu kesalahan edit. Karena nggak mungkin kalau editornya bener, itu videonya di-cut, kurang dari sedetik udah di-cut lagi. Itu pasti hasil videonya bakalan nggak enak buat ditonton. Dan kalau kalian perhatikan, di frame terakhir sebelum video ini dipotong, kalian bisa lihat posisi mulut Kate. Di situ sangat penuh banget dengan makanan dan dia menoleh ke arah kanannya. Seolah mulut Kate ini seperti mau muntah. Nah, dari sini nih gua muncul kecurigaan. Jangan-jangan video ini di-cut karena ada sebuah adegan yang tidak layak untuk dimasukkan ke video Kate. Mungkin bisa jadi Kate muntah di situ. Atau mungkin ada percakapan lain yang suaranya terlalu jelas untuk terekam di kamera. Jadi terpaksa dia harus potong video itu. Love you, babe. Di video Kate yang berikutnya, gua menemukan sebuah percakapan lagi yang aneh banget. Suaranya itu mirip banget dengan seseorang yang ngomong love you, babe. Atau dalam bahasa Indonesia artinya aku sayang kamu. Coba kalian dengerin video ini baik-baik. Gimana? Setelah nonton video yang barusan, menurut kalian suara yang barusan itu apa? Gua udah dengerin videonya itu berkali-kali dan kalau gua dengerin, suaranya itu exactly persis kayak love you babe. Dan sekali lagi, pastinya itu bukan suara Kate. Karena yang kedengeran dari sumber suara mulut Kate itu adalah suara dia ngecap makanannya. Terus itu suara siapa dong? Mungkin di antara Kate dan penculiknya ini udah muncul suatu hubungan spesial. Bisa jadi mereka cinlok atau mereka jadi jatuh cinta satu dengan yang lain karena mereka udah tinggal bersama dalam kurun waktu yang cukup lama. Atau bisa juga teori lainnya, Kate ini selama syuting di kamarnya, dia ditemenin sama pacarnya. Terus iseng aja pacarnya itu ngomong love you babe pas Kate lagi asik makan. Tapi Kate ini selalu menegaskan kalau dia sendirian di ruangan itu dan gak ada orang lain selain dirinya. Padahal udah jelas-jelas ada suara orang. Apakah Kate ini pingin menutupi identitas penculiknya karena dia udah terlanjur cinta? So, dia pengen ngelindungin orang itu. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah. Alas meja. Nah, di video inilah yang menurut gua bukti terkuat kalau di bawah meja Kate itu ada seseorang yang bersembunyi. Video Kate diam yang ini, di situ ada sebuah momen yang cuma terjadi 1 detik dan itu aneh banget guys. Untuk pertama kalinya, dari semua video Kate yang gua tonton, taplak meja Kate itu bisa bergerak sendiri tanpa tersentuh tangan Kate. Perhatikan video ini baik-baik. Kalian bisa lihat sendiri kan, taplak meja Kate itu bisa gerak sendiri kayak ada yang nyentuh atau ada yang dorong. Mungkin di antara kalian ada yang bilang, ah itu mungkin angin kali bang. Mungkin dari AC atau dari kipas angin. Kalau itu angin dari AC atau kipas angin, harusnya itu gerak di sepanjang video dong. Tapi kejadian itu cuma terjadi sekali itu doang dan gak pernah terjadi lagi. Kalau gue perhatiin, gerakannya itu aneh banget. Kayak ada orang yang gak sengaja nyenggol atau ngedorong taplak meja nyakit ini. Dan arah gerakannya dari bawah meja. Coba deh, gue tanya ke kalian, kira-kira kemungkinan apa lagi yang bisa bikin gerakan dari alas meja Kate kayak gitu? Tulis di komen di bawah. Bengong. Kate Diab itu kalau makan kayak nggak ada jeda. Bahkan kadang mulutnya masih ngunyah, dia udah masukin lagi makanan ke mulutnya.
Jadi mulutnya itu kayak gak pernah kosong, apalagi berhenti buat makan. Tapi di video Kate yang ini, di tengah-tengah video, Kate itu kayak tiba-tiba berhenti makan, bahkan berhenti ngunyah dan fokus ngelihat ke arah atas kamera. Gak lama setelah dia ngelihat ke arah atas kamera, dia kayak sempat gelengin kepalanya sekali, seolah kayak Kate ini ngasih jawaban, enggak. Gua sendiri gak tahu maksudnya Kate ini apa, karena kali ini dia sama sekali gak ngomong, dan gak ada suara apapun yang kedengaran di video itu, selain suara Kate ngunyah makanannya. Dan ada satu lagi keanehan di video yang sama, persis di menit ke-22 lewat 48 detik, pas Kate lagi mau makan kepiting dan dia buka cangkang kepitingnya, supaya mejanya nggak terlalu penuh, jadi Kate ini naruh cangkang kepiting yang tadi ke sampingnya. Tapi anehnya pas momen ini, videonya itu di-cut, guys. Sekali lagi, menurut gua ini perpotongan yang aneh. Buat apa kalau cuma naruh kepiting, nggak sampai sedetik terus videonya di-cut? Pasti ada terjadi suatu momen yang menurut Kate aneh kalau misalkan dia masukin ke video. Atau bakalan banyak memancing kontroversi dari viewersnya. Jadi dia terpaksa untuk motong adegan di video itu. Banyak teori dari viewersnya yang menduga ada sebuah tangan yang kayak menerima cangkang kepiting dari tangan Kate yang tadi. Dan tangan itu kayak masuk ke frame kamera Kate. Jadi Kate terpaksa harus memotong adegan di video itu. Supaya viewersnya gak mikir aneh-aneh. Dan dia gak kelihatan berbohong kalau ada orang lain di ruangan yang sama. Oke, ini bukti terakhir yang bisa gue kasih lihat ke kalian. Di video ini, Kate dengan jelas dia mengobrol dengan seseorang di bawah mejanya. Gimana? Setelah menonton video yang barusan, kalian masih nggak percaya kalau ada orang yang bersembunyi di bawah meja Kate? Dari bukti pertama yang gue kasih lihat ke kalian, sampai bukti yang terakhir ini, gue yakin banget kalau Kate nggak sendirian ada di ruangan itu. Bahkan, dia dengan jelas-jelas ngobrol dengan seseorang yang ada di bawah mejanya. Ada teori yang ngomong, mungkin aja itu hewan peliharaannya Kate, bang. Mungkin itu anjing atau kucingnya. Awalnya gue juga mikir kayak gitu. Tapi, kalau Kate ini punya hewan peliharaan, kayak kucing atau anjing, pasti di video Kate yang lain, itu juga pernah nongol. Tapi di seluruh video Kate yang udah gue tontonin, nggak ada tuh sekelibatan kelihatan ada ekor kucing, atau bahkan ada suara anjing atau kucing. Jadi gue yakin Kate ini tidak punya hewan peliharaan. So, gimana menurut kalian? Setelah gue kasih lihat bukti-bukti yang tadi, apakah kalian percaya dan sependapat sama gue? Atau kalian ada teori lain? Kasih tahu gue di komen di bawah. Oke guys, pembahasan Kate tiap ini belum selesai dan gue bakal lanjutin di next episode. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan. Bye-bye.